Halo, selamat siang pemirsa online di dunia maya. Kami hadirkan produk Pitchpot satu fungsi, di mana kami tampilkan cara perakitan. Tahap pertama, untuk mendirikan tiangnya, di sini ada knop, kita putar knopnya, dikendorkan, lantas tiangnya didirikan. Oke, setelah berdiri, dikunci kembali, dikencangin. Oke, nah, tiang sudah berdiri. Nah, kemudian, ini juga tidak terlalu sulit, sangat mudah. Kita pasangkan monitor. Di mana di situ ada kabel yang menghubungkan dengan sensor ke jantung, ke kalori, dan ke speed atau ke jarak tempuh. Nah, kabelnya dipasang dulu, lantas dimasukkan pelan-pelan biar tidak terjepit kabelnya. Dimasukkan dengan posisi yang pas. Nah, barulah kemudian kita baut dan dikencangkan kembali. Di monitor ini akan terlihat ada speed, ada kalori di stand. Ini sangat mudah. Nah, untuk kabel powernya, ini tinggal dicolokkan. Nah, seperti ini. Nah, lantas disambungkan ke listrik. Nah, itu tombol power on off nya sekarang kita sudah tersambung dan sudah connect. Nah, di sini ada kalori, ada time, ada distance, dan ada speed. Ini sudah start. Nah, sudah start. Silakan dicoba Pak Nedi. Nah, ini awal start. Untuk speed dia dimulai dengan 0, sekian, tinggal tambah speed plus dan min. Ini kurangin. Oke. Si nambah. Oke, nambah dan kurang. Ini kurang. Oke. Nah, di sini juga ada USB. Ada aplikasi untuk musiknya, ada USB. Itu enggak ada ya? Ada. Ada USB untuk musik. Jadi sambil kita mainkan, kita bisa mendengarkan lagu. Ini buat emergency. Seperti treadmill yang lain, ini juga dilengkapi dengan safety key. Emergency. Dimana bila kita ada sedikit accident, itu ditempelkan di baju, kalau tarik langsung mati. Oke. Nah, ini sangat mudah. Dapat dipesan sesegera mungkin karena ini produk baru. Sangat simple. Run areanya cukup lebar. Oke, pemirsa, bisa langsung menghubungi Bapak Fauji atau bisa langsung datang ke gudang kami di Jalan Angsana Margahayu. Monggo ditunggu. Terima kasih.